konstitusi yang saya hormati, bahwa kekuasaan negara saya hormati. Jangan takut, jangan lelah, kita menyuarakan aspirasi kita, kita mendukung Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya akan kita terima. Tapi kalau hati yang diambil oleh pemerintah bahwa tidak ada lagi yang kita tanggalkan sebagai negara. Waalaikumsalam. Dari Jawa Timur ya Pak. Ini wabarakatuh. Saya mewakili rakyat Jawa Timur. Ayo nasi. Hayun. Siapa manusia yang paling baik? Manusia yang paling bagus akhlaknya. Tapi sudah disampaikan oleh bapak-bapak negara kita negara hukum pasal 1 ayat 3 UU 45. Kalau ingat Kanjeng Nabi, siapa manusia yang paling baik? Rasulullah. Panjenengan sampun bagus, sampun benar berada di pada Rasulullah, sampun dicatat sebagai ahli surga, ahli surga. Amin. Allahumma amin. Manusia kepada neraka. Apa sampean mau masuk neraka? Dari tingkat elemen, dari masyarakat, saya mewakili rakyat Jawa Timur. Waalaikumsalam. Dari Jawa Timur ya Pak. Ini ayo nasi. Hayun. Siapa manusia yang paling baik? Manusia yang paling ingat Kanjeng Nabi. Siapa manusia yang paling baik? Rasulullah. Panjenengan sampun bagus, sampun benar terhadap adalah tidak melanggar hukum karena FKP 3 melaksanakan putusan mahkamah UU 2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara berupa calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap pemohon telah melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan mengeluarkan berita acara verifikasi dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden untuk VA verifikasi PPWPKPU telah memberikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang memenuhi aturan dalam menentukan kriteria pemenang syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden terdapat kolom pemeriksaan C verifikasi persyaratan calon dengan indikator berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTPL dan atau akta kelahiran atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu terus masuk pemilu kepala daerah pemilihan kepala daerah Undang-Undang 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan telah secara akhir pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dan termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan C
Yang tengah dibacakan di Mahkamah Konstitusi. Kondisi di sini cukup ramai dibandingkan aksi-aksi sebelumnya, mengingat hari ini adalah aksi putusan jalannya sengketa Pilpres 2024. Bisa dilihat di sini ada beberapa mobil komando, ada juga baliho-baliho spanduk. Namun mereka tidak ada yang tengah menggelar aksi, melainkan mobil-mobil komando itu tengah memutar jalannya persidangan yang memang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka semacam nobar tapi tanpa layar, begitu, hanya mendengarkan suara jalannya persidangan saja. Jadi antara pasangan Ganjar Mahfud, pasangan Anies Muhaimin juga sama-sama berkumpul di sini. Ada juga spanduk-spanduk. Pada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2023 dan telah secara akhir dua menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh peserta pemilu Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan dan akhir dalam Pilpres tahun 2024. Karena ada aksi ini, maka jalanan di kawasan Patung Kuda ini ditutup oleh aparat kepolisian. Baik yang dari arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ya, karena masih ada yang perlu kita setting di lapangan, maka harus kita setting. Nah, karena mau kembangnya, perubahan syarat calon, secara substansi perubahan ya, pasangan. Supaya semuanya satu suara, kita sepakat semua mokom kita jumper. Jadi untuk mokom yang ada di sebelah kanan yaitu mokom lain dari Bekasi, silakan siapkan perlengkapannya untuk kita jumper ke mokom utama atau ke mokom nomor 2, nomor 2 ketiga. Ini adalah di sini mokom utama ya. Begitu juga ada yang mokom di sebelah kiri, itu dari Lem Jakarta DKI untuk dipersiapkan perlengkapannya dan langsung kita jemper. Setelah selesai baru kita bisa mulai. Terima kasih. Tahun 2024. Tes. Ya, semuanya kita upayakan supaya bisa tertib rapi aja agar satu komando. Satu komando semua. Kita yang mau support MK. Menetapkan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor 2 sehingga dijadikan dasar pada pemenangan. Ya, pastikan juga kita waspada penyusup ya. Jangan ada penyusup. Pastikan jangan ada penyusup di sekitar kita. Supaya tidak ada provokasi. Kita masyarakat yang tertib. Keamanan tolong diperhatikan, masing-masing mokom diawasin ya. Masing-masing mokom kita pantau. Jangan sampai ada nanti penyusup yang mencoba
mengganggu Mokom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.